Kepulauan Riau dikaruniai pulau-pulau dengan ragam bentang alam yang menakjubkan. Keindahan laut yang mempesona, sehingga potensi wisata di Kepulauan Riau takkan pernah ada habisnya. Seperti di Tanjung Batu Kundur, merupakan salah satu bagian dari gugusan pulau nang eksotis di Kepulauan Riau. Meskipun belum keseluruhan potensi pesonanya terekspos secara maksimal, Tanjung Batu adalah sebuah surga tersembunyi yang menarik untuk dikunjungi. Di mana keindahannya mampu memikat mata dan rindu hati yang selalu ingin kembali. Kepulauan Riau menjadi salah satu destinasi wisata yang terdiri dari gugusan pulau-pulau dan dikenal dengan wisata alamnya yang begitu eksotis. Salah satu pulau yang wajib dikunjungi adalah Tanjung Batu, sebuah pulau yang potensi alamnya tak perlu diragukan lagi. Sobat pariwisata, kehangatan antar masyarakat menjadi bukti toleransi dan akulturasi dari keramahan berbagai etnis dan suku yang tak satu, namun mampu hidup berdampingan dan berpadu hingga rukun dalam asa dan rasa. Ketenangan, ketulusan, ditemani kicauan burung, ditambah dengan keramahan penduduk lokal, membuat sensasi unik selalu terekam dengan baik di sini. Setiap sudut kota ini memiliki syarat akan makna yang dilengkapi ikon-ikon estetik dan mempesona, menjadikan daya pikat dalam mengabdikan setiap momen perjalanan ini. Sobat pariwisata, keindahan panorama dan bentang pasir putih di Pantai Lubuk menjadi salah satu destinasi populer yang tak elak untuk dikunjungi. Barisan pohon kelapa menjuntai dan berjajar rapi menjadi teman selama perjalanan ke Pantai Lubuk. Ditambah indahnya deburan ombak yang menghampiri jika berada di sini, menyatu dengan alam yang membawa suasana begitu damai dan indah. Pantai Lubuk menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Tanjung Batu. Pantai ini memiliki pasir putih yang terbentang luas. Terdapat juga batu-batuan besar yang menjadi keindahan pantai ini. Dan di sini terdapat perbatasan wilayah antara Provinsi Kepulauan Riau dan Riau. Sobat pariwisata, sore yang indah di pantai ini sungguh menawan. Di mana perjalanan ini kusempatkan berwisata religi dengan menyinggahi dan menziarahi salah satu makam seorang tokoh di tempat sebagai pengingat akan kebesaran ilahi. Pesona Pantai Lubuk tidak berhenti pada indahnya panorama. Di sini ku menemukan sebuah tempat merawat warisan dan tradisi antar suku dan budaya. Dengan keindahannya, Pantai Lubuk menjadi lokasi latihan tarian hedung, seni tarian dari Flores yang energik. Kan dari Flores nih Pak, bagaimana dia bisa bersatu dan rukun di Tanah Melayu ini? Oh iya, baik. Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan kita juga menghargai keberagaman dimanapun kita berada. Kebetulan kita di sini berdampingan dengan suku kita Melayu, maka kita di sini berbaur dan tidak pernah membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Itu aja. Boleh nggak nih Pak, saya diajarin juga? Iya, boleh. Tarian ini menggambarkan semangat jiwa kepahlawanan di medan perang. Merupakan salah satu tarian tradisional yang terjaga dan dikenal dan sering ditampilkan di berbagai acara. Selain tarian hedung, seni bela diri pangean yang berasal dari Riau dan diwariskan dari generasi ke generasi juga terpelihara dengan baik di sini.
Seni bela diri Pangean dikenal dengan gerakan berseni, namun tetap memperlihatkan kekuatan, mengandalkan gerakan dan refleks yang tinggi dengan keteguhan pesilat kepada sang pencipta, yang menciptakan gerakan tenang, lembut, namun berisi kekuatan yang dahsyat. Sobat pariwisata, indahnya pesona wisata alam berpadu dengan keunikan akulturasi budaya yang terpelihara dengan baik, menjadikan Tanjung Batu sebuah pesona destinasi yang tepat untuk dikunjungi dan selalu memiliki alasan untuk kembali.